Kegiatan apa sih kalau boleh tahu acara ini? Ini kita selebrasi karena klub R1 kemarin KU12 menjuarai kejuruil. Juara satu. Kita hari ini untuk selebrasi kecil-kecilan sama parent sama anak-anaknya juga. Syukuran itu. Terus untuk rencana kedepannya lagi setelah mendapat satu kemenangan ya hari ini ya, kemarin ya. Gitu, rencana kedepannya apa lagi kira-kira? Tentunya dengan menjadi juara satu di Kejuruil Jakarta Pusat kemarin, membuka peluang Erwan untuk ikut ke Jogja. Tiket ke Jogja dapat, jadi mungkin nanti akhir tahun 2022 ada ke Jogja dan mengikuti open kompetisi lainnya di Perbasi atau penyelenggara-penyelenggara. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga semuanya semakin maju, sukses, amin. Lancar. Amin. Semuanya. Amin. Selamat menikmati. Iya. Dan ditemenin bucin. Terima kasih banyak kalau gitu. Okay. Terima kasih. Minum dong, minum. Ya. Om, gimana Om rasanya Om? Enak, makanya saya suka. Saya bilang tadi pasti dulu kopinya, blendingnya pas. Karena kan iya, manis, kan? Tapi saya, kalau kopi kan kipasnya tuh ada pahitnya kan? Iya. Saya suka pahitnya. Gitu. Ada pahit sama manisnya pas gitu? Iya, susunya pas gitu ya, gak terlalu milky. Kan biasanya ada yang milky banget. Iya. Kopi, kopinya berasa.